Vamos, que vamos, que vamos para la gozadera. Aduh, tangkap di dalam truk itu gak muncak, muncak. Halo guys. Oke guys, selamat datang di channel The Adler, channel game kebahagiaan untuk kita semua ya. Bersama gue Deo, kali ini gue akan lanjut lagi main Pokemon Yellow di Game Boy Color guys ya. Yang sebelumnya gue berhasil menyelesaikan 2 level misi guys ya. Yang pertama adalah kita berhasil menyelamatkan perusahaan Sleep. Buset dah petirnya. Sleepco. Dan kita ngebantai ini Sleepco di sini guys ya. Sleepco office building. Ini kantor guys ya. Nah, dari situ kita berhasil juga mendapatkan badge dari gym leader Sabrina guys ya. Leader gym psychic. Dan di sini gue bakal lanjut lagi untuk ke mana nih? Nih. Untuk ke nomor 7, si Blend, si botak kayak Deddy Kobuser guys ya. Langsung aja. Petirnya kencang banget coy, kaget gua. Nah, untuk menuju gym si botak Deddy Kobuser ini kita harus untuk ke Blend ini kita harus ke rumah kita dulu dan kita surf ke bawah sini guys ya. Dan sini kita akan surf pakai Blastoise. Nah, jadi kayak anjing laut Blastoise gua. Oke. Sebelum gua berpetualang di sini ya, gua mau cek dulu Pokemon-Pokemon. Yang pertama ada Kangas kan, level 50, spesialnya 61, jelek banget coy. Oke, aja 7000 lagi coy. Di sini ada Mew, Pokemon legendary. Nah, ini mantep banget sih kalau Mew ya. Mew semuanya seimbang ya. Ada Pikachu, speednya bagus, spesialnya culun coy ternyata. Ada Charizard, bagus bagus, seimbang seimbang. Ada Blastoise, oke. Dongdanat, ada Venusaur guys ya. Lengkap. Bedanya red di Pokemon Crystal kan punya Snorlax sama siapa sih dia? Sama Lapras ya kalau nggak salah. Kalau di sini gue punya Kangaskhan sama Mew ya. Di sini gue bakal ngelatih si Venusaur karena kita akan menyeberangi lautan penuh dengan trainer air guys ya. Water. Mana dia? Nih. You want to know if the fish are biting katanya. Katanya ikannya suka menggigit. Karena kalau kita mancing digigit kita tangkap guys ya. Oke. Nah, sih ada fisherman wants to fight ya. Wih, Pokemon-nya ituan coy, si king. Si artinya laut, king artinya raja, berarti raja laut guys ya. Langsung aja kita bantai. Pakai razor leaf ya. Nah, sebelum si King ini golden guys ya. Ini raja laut. Kayak kagak ada rajanya coy. Oke. Nah, ini sebelumnya si King guys. Golden. Nah, golden itu Pokemon goldfish atau ikan emas ya. Kalau nggak salah ikan emas ya. Bukan mas-mas. Mas-mas Jowo guys ya. Si King lagi raja laut guys ya, tapi nggak ada raja-rajanya coy. Si King mati guys ya. Oke. Nggak ada raja-rajanya. Ntar lu ini turunin lu. Ah. Biar nggak terlalu itu guys ya. Oke. Enak. Siapa deh? Masih si King, si raja laut guys ya. Langsung kita razor leaf aja ya. Suara gue gedean gak sih? Gue udah lama nih gak ngetek video guys ya, karena kerja kantor. Dan sekarang ada waktu untuk ngonten ya. Kalau bisa nih hari ini gue mau tamatin nih Pokemon yellownya.
IG card lagi. Ah, gua cut aja lo. Mati coy, di cut juga, bener. Oke, magic. Aduh, gua baru lihat lagi. Dia punya 6 magic card coy. Nih, sekali magic card dapat berapa ya? Cek, cek. EXP-nya berapa nih ya? 115, guys. Sampai butek gua. Bentar, guys. Ambil. Di sini gua disuruh restart laptop. Sudah di restart. Jadi OBS gua lagi rusak, guys. Kayak ada masalah. Di sini gua pakai mirrorless ya. Semoga mirrorless nih, sebagai pengguna mirrorless, banyak masalah sebenarnya. Gue udah ngerekam 1 jam, soalnya rusak videonya. Jadi semoga aja nggak masalah di sini ya. Oke, di sini kita cut lagi magic card-nya. Bosan gue bener ngelawan magic card-nya. You're about to sign out. Oke. Oke, di sini. Gyarados kayak 1 bener dah. Kagak dikasih magic card semua coy. Ini orang freak banget nih, bener. Punya magic card 6. Apa nih? Darn magic card. Ya lu dodol coy. Ah, ini dia. The sea cleans my body and soul, katanya. Apa sih maksud? Jadi mungkin menurut dia tuh kalau berenang di laut adalah ketenangan, guys. Wih. Sidra, si laut dragon, guys ya. Jadi ini naga laut ya. Loh. Aduh, bubble lagi makin sejuk gua nih. Aduh, gua. Rumput nih dah. Kasih air, coy. Pengen sih gua punya Sidra di Pokemon Kristal nih. Waduh, Tentacruel lagi. Susah nih. Wow. Susah nih, tuh gitu lagi dia. Kita Mega Drain ya. Lepoh gak? Lepoh coy. Kita cut. Kalau kita cut gimana ya? Oh, lebih bagus coy. Lepoh coy tadi. Nah, ini bagus nih dia Pokemon-nya. Ada Sidra, ada Tentacruel. Seenggaknya tuh bikin gua happy, coy. EXP gua nambahnya cepet deh ya. Oke, si Cubal ini. Aduh, Tentacruel lagi. Bakat aja. Nggak kena lagi. Lama ya di warp tuh ya. Nah gitu dong. Duh. Apaan tuh? Ada updatean guys ya. Nggak jelas coy. Oke, lanjut lagi. Sudah level. Enggak, aku kira naik level anjir. Bosan gua nih ngelawan Tentacruel pakai Venusaur, bener. Wih, masih mati ya. Yes. Ganti 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 ganti. Tentacruel, Tentacruel. Oke, 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 siap siap siap. Pikachu, go. Pikachu. Nice. Tentacruel. Petirnya kencang banget coy di luar. Oke, guys ya. Nice banget. Cubal. Kok ada Cubal? Oh, Cubalnya berenang, coy. Si Cubalnya berenang. Biasanya naik motor dia. Mungkin udah bosan kali naik motor ya. Maunya berenang ya. Lah, udah gitu doang. Nggak lagi nih. Aduh, nggak ada lagi, coy. Ada nih. Right now I'm in a triathlon meet.
apa artinya ya. Oke, swimmer apa yang kau keluarkan? Staryu. Nice, itu dong. Go Pikachu, kita Thunderbolt aja guys ya. Nah, nice banget ya. Pikachu ini bagus guys ya. Cuman di sini sayang aja nggak bisa, nggak mau dia berubah jadi Raichu. Padahal kan keren ya. Oke. Itu paling dikit lagi Wartortle, aduh susah banget cuy. Wartortle-nya mau berubah jadi Blastoise itu. Oh, sampai coy. Kita sudah sampai di Cinnabar Island guys ya namanya. Coba kita cek. Ceknya di sini ya. Nah, Cinnabar Island, Chelsea Island, oke. Nah, di Cinnabar Island ini ada Pokemon Gym Leader bernama Blaine. Nah, dia itu Pokemonnya semua api guys ya. Jadi kita butuh Blastoise untuk melawan Scientist, oke. Dan di sini, nah, pintunya dikunci. Gua harus nyari kunci di sini, bener dah. PR banget gua nih. Nah, caranya itu adalah kita harus mencari di mansion, gua nggak salah namanya. Mansion apa gitu. Nah. Oke. Okay. Thank you for Pokemon fighting fit. Oke. Okay. Nah, kita akan menuju mansion-nya, guys. Ya di sini kalau nggak salah nih. Nih. Bukan coy, ini apa nih? We should be Pokemon intensive people often bring you a spread Pokemon. Oke. Di sini nih. Nah, di sini guys. Nah, ini nih kalau salah nih. Nah. Mansion ini. Wih. Tertung ting tang tung tut tut ting ting tarata tung tung tung. Oke. Nah, sini gua agak lupa ya, ini harus kemana ya sebenarnya. Kita masih pakai Pikachu ya. Ting. Oke, kita dikasih SCP Rupi guys ya, atau Escape Rope. Nih ke sini ya. Ini apa, coy? Itu ada bapak-bapak tuh situ. Lah dikunci semua, anjir. Ini kita harus kemana ya? Ting ting. Coba deh. Grimer. Si Grimer ada di sini, guys. Kita run aja, nggak perlu lah ngelawan Grimer. Pengen gue tangkap tapi males aja gitu. Kayak hati tuh males gue nangkap dia. Takutnya tuh nanti PC gue bau. Nah, ini gue kasih nih. Woi. Rat. Nah. A secret switch, yes. Wound. Nah, apa sih? Kita ajak obrol Pikachu-nya yuk. Ada hatinya. Cinta sama gue, coy. Mantap lah ya, Pikachu. Tuh ya, kita harus beri kasih sayang, coy. Ke Pokemon itu seperti peliharaan. Aduh, ini ngapain sini orang nih? Berat-at-at orang lagi. Aduh, ini kenapa ditutup ya? Berarti bukan yang itu ya, pencetannya ya? Aduh, di sini ada nggak pencetannya? Nah, ada coy, ketipu gua nih. Wih, kita lawan ya, si tikus. Bener, boleh lah. Pilo. Kayaknya berarti naik ke atas sini kali ya. Kita naik ke atas sini coba. Nah. Tata. Kita ke bawah sini dulu, ada apa? Ada orang. Kita ajak. Woi. Aduh, rata-rata lagi. I can get out. This old place is one big
ngelawan ternyata. Oh, maling coy, burglar, Charmander. Kenapa pakai mana Charmander? Firebolt aja ya. Oke, 472, yes. Charmeleon. Hidung dud. Ah. Nah, eh. Itu dikit lagi dia berubah coy, jadi itu Charizard. Kita mudung aja ya. Nah, burglar si maling. Oh no, my bag of loot. Masih lo. Aduh, kena lagi. Wih. Seret. Si Rateket nggak pernah minum jadi seret coy. Oke. Kuat banget coy Pikachu gua, bener ya. Ah, ini bentar-bentar, kita kemana ya? Kita coba cek-cek dulu deh. Aduh, ini siapa sih ini? Udah, gua cepetin aja lah. Oh. Aduh, ada lagi nih. Ini apa ya? Gak punya, gua pengen punya Max Repel deh. Beli dulu kali ya. Oh, ini apa nih? Buku. Kita baca dulu. Diary Juli tanggal 10 we christened the new discovery Pokemon Mew. Mungkin kita maksudnya mendiscovery kali ya. Kita menemukan Mew tanggal 10 Juli. Kenapa 10 Juli? Yang tahu gak 10 Juli itu ada apa? Kalau gue punya Mew nih. Nah, Rateket, kita lawan aja, tapi kita cepetin. Nah. Ini apa nih? Coba. Diary. 5 Juli, Guyana. Amerika Selatan. Pokemon baru telah ditemukan. Di jungle. Di hutan, ya. Apa itu, guys, ya? Aduh, nomor item lagi. Apa guys yang dibuang? Oke, ini aja deh. Oke, kalsium ya. Kalsium kita kasih aja ke Pikachu ya. Karena apa? Biar spesialnya bagus guys. Jadi dia nanti kalau pakai petir bagus ya. Aduh, Rattata lagi. Masih ada aja Rattata coy. Oh, kita ke situ. Oke. Berarti ini kita nyalain ini di sini nih. A secret switch. Ah, wobble. Nah, coba kita ke atas sini dulu. Nah. Aduh, Rateket. Yes, level 51. Ah, kita ganti. Blastoise, go. Nice. Habis itu Charizard track. Eh, Charizard dulu aja, Charizard dulu. Cari dulu. Oke. Nah, di sini kayaknya nih. Ntar kita cari. Wow. Kita slash aja deh. Aduh, kecil banget coy dapetnya. Rattata, ngeplok. Oke, di situ ditutup. Gue lupa soalnya. Ah, deh. Oke, kita dapat Iron tuh defense berarti ya. Kita kasih ke Blastoise. Biar makin strong. Biar fix dia jadi kura-kura. Jadi tebel deh. Kura-kura kan tebel, coy. Ganggu aja itu orang. Kayak Pokemon. Nah, berarti kita ke bawah sini, guys. Nah, ini apa nih? My mentor sekali pernah tinggal di sini. Terus apa benefitnya buat gua? Hah? Benefitnya gua apa, bos? Oke, di sini kita slash dulu. Nice banget.
Lalu kita melawan Magneton. Ah, Magneton doang. Gini cara ngelawannya, guys. Keceplung. Langsung dari bawah ke atas. Boom. Magneton is dead, guys. Oke. Ngecek, guys. Depan belakang mic. Oke. Langsung kita slash lagi. Supaya si gesit irit, guys, ya. Kayak motor. Oke. Wow. Nah, di sini ada dua pilihan untuk kita terjun ke bawah, guys, ya, warna biru ini, ya. Jadi ada yang kiri dan kanan. Kita coba yang kanan dulu, yuk. Eh, ini apaan nih? Gue baru tahu nih. Bentar. Oke, bentar. Nah, kayaknya tuh yang itu, guys. Dia ngasih tahu. Nih, kiri-kiri nih. Nih, sini nih. Nah. Pasti yang ini. Bener nggak? Oke, ada dia lagi. Siapa kamu? Kamu nggak usah, seharusnya nggak di sini. Katanya kamu nggak usah di sini. Apa? Tidak seharusnya di sini, katanya. Ya, suka-suka gue lah. Emang ini tempat lo apa? Emang ini ember yang apa? Kan ku bayar pajak juga, coy. Masa kagak boleh masuk ke situ? Eh, dia meledak. Gak kena lagi. Irit banget gua, bener dik sekali doang. Mati dia. Irit lah, coy. Wih, level, coy. Oke lah kalau kita. Uch, gitu deh. Nah, apa sih dia nih? Oke, kita ganti ke Blastoise aja dulu ya. Oke, di sini ada Karbos. Karbos tuh kalau nggak salah speed deh. Kita bikin siapa yang cepet? Biar cepet ya. Bukan Sora ya. Biar speednya Rose, guys. Ini di sini apa ya? Oh... Bawa sini. Tata. Gue ngeri itu keluar dah. Growlet, coy. Baru lihat gue. Coba kita ketangkap ya. Malah mati. Mau gue tangkap juga. Ada growlet, coy, tuh sini. Wih, luas banget nih. Nah, di sini ada pencetan. Nah, ketemu bab. Oke. Grimmer. Peduli, dah keluar. Sini ya. Nih, kita baca. Diary. 1 September, Mewtwo is far too... Wow, semakin kuat katanya. We have failed to curb its vicious tendencies. Kayaknya Mewtwo-nya kabur, guys, ya, dari... Oh, apakah di sini tempat saintis, guys, ya? Mewtwo itu kan perbatuan gen manusia dengan Pokemon ya. Wah, gila sih. Scientist tuh kadang-kadang begitu, guys, ya. Aneh-aneh aja. Coba Bubble Beam aja, guys. Jungkrek. Oke. Tapiin dulu, guys, rambut gua. Semakin gondrong gua. Oke, Ponyta. Kita Bubble Beam lagi. Jujur guys, gue mau nguap deh, tapi gue tahan supaya bagus di kamera. Oke. Padahal nguap nggak nguap sama aja, coy, gue jelek juga. Oke, ini T14, kita cek. Blizzard, coy. Ini gue kasih Mio aja kali ya. Gue kasih Mio aja, guys, ya. Blizzard, coy, gila nggak tuh? Nah, sekarang kita lah, ini udah kita lawan belum sih orangnya? Aduh. Kita buka dulu ya. Oh, udah kita. Padahal tadi gue lawan ya, gue lupa, coy. Short memory, anjir. Oh, ini apa nih?
timer. Sambil kita latih-latih deh, enggak apa-apa deh kalau ada itu musuh. Ah, rotaket. Levelnya 46, coy, serem banget. Mendekati level. Kayak gue nanti gue harus itu sih. Latih Pokemon sampai level 60 kali ya. Oke. Berarti nanti untuk sebelum melawan Blaine itu, Batman musuh Batman. Blaine nanti kita latih dulu guys Pokemon-nya sampai level itu ya. 60 dah. 60 kayaknya oke guys ya. Mampus lu Tekmisit. Bumblebeam. Jungkrek, jungkrek, jungkrengek, mati dia. Oke. Aduh, Electrode lagi. Reserve aja ya. Apakah mati Electrode-nya? Mati dia. Oke. What was that for? Apa sih dia? Oke, di sini ada, oh, ada pencetan lagi ya. Kita cek lo. Sebelum mencet-pencet, kita cek lo. Ditto. Enggak perlu gua. Ditto banyak coy di Victory Road. Grammar lagi. Mau sambil sekalian. Ah, ini. Aduh, nomor item lagi. Benci gua nomor item nih. Card key nanti gue buang tuh. Nice, kita pakai buat Mew aja ya. Kita Pikachu aja deh. Males gue latih dia. Oke. Nah, kita Ditto bisa langsung ditangkap gak sih? Coba gue cek dulu ya. You miss the Pokemon, coy. Dan dia jadi gua nih. Jadi Blastoise gua kabur aja dah, anjir ngeri. Soalnya kekuatannya jadi sama, coy. Mau level 18 juga. Nah, beres. Eh, bisa ditangkap nih. Kita tangkap ya. Ngapain sih red ticket dah, bening lu masuk dah, bener dah. Gua basa-basi doang nih. Nah, masukkan deh rap tuh. Oke. Lanjut lagi kita ke kiri sini guys ya. Seperti ada sesuatu. Oh, ini apa nih? Tem 22. Wow, solar beam. Kita pakai untuk Venusaur ya, solar. Ini bagus-bagus di sini nih TM-nya. Lichit kita hilangkan ya. Ini kalau ada Sunny Day, TM Sunny Day ada nggak sih di sini? Ini apa nih? Ah, ini dia nih secret key. Oke, oke. Kita berhasil dapat secret key. Langsung SCP Rope guys ya. Kita keluar dulu maksudnya nih. Kita cek dulu ini. Latih dulu guys ya. Nah, di sini gua bakal ngelatih Pokemon gua sampai level 60 semua guys ya. Nah, ngelatihnya tuh di mansion ini ya. Jadi di sini semua bakal 60 guys. Mantep banget lah pokoknya di sini ya, oke. Langsung aja gua latih guys ya. Let's go. Ah. Cut. Oke. Okay. Wih. Dapat Hydropump, guys ya. Oke, okay, Blastoise level 50 udah dapat Hydropump. Langsung aja kita ganti apa ya? School Bus aja ya. Bus enggak jelas, coy. Bus gua ganti dah. Hydropump. Oke, okay, baru satu coy ini Blastoise gua doang nih sampai level 52. Lanjut lagi guys ya.
Let's go aja. Go. Wih. Fire spin lagi. Oke. Gak usah lah. Oke. Masih jauh guys, saya lanjut lagi. Let's go. Aduh. Ratata mulu. Lama banget ya, bener dah. Oke. Aduh, kalau sampai ini guys ya, kalau sampai rekamannya rusak gara-gara mirilis nih, gue bintang satu nih di Steam, bener dah mirilis ya. Eh mirilis, awas lu kalau ada bug ini ya, gue udah lama banget ini. Awas lu, software maksudnya software yang rekam ya, mirilis ya. Rusak, awas lo bener. Semua sudah 60 ya. Yeah. Selanjut kita pakai siapa ya? Anggaskan aja dulu dah. Langsung kita menuju gymnya guys ya, gue capek coy bener. Oke, okay. Let's go. Jam berapa sih sekarang? Gue pengen makan nih, makan siang. Satu ya. Ah, you have to take quiz if you want to see Blaine. You don't have to fight us if you get it right. Apa sih maksudnya? Alright, and the door open to the next room. Oke, okay. Kalau salah, and face the trainer blocking the way. If you want to converse your Pokemon for the gym leader, then get it right. Here we go. Caterpie evolve into butterfly. Enggak, salah. Ah? Kan jadi Metapod, coy. Baru Butterfree. Boy. Siapa yang buat game nih? Tidak berlogika. Enggak mungkin Ulet langsung jadi kupu-kupu, guys. Ulet jadi kepompong dulu, baru jadi kupu-kupu. Ini sesat. Ya, sesat ya. Oke. Udah kita nyogok satpam di sini, ngajarin nyogok, coy, ini gamenya. Sekarang kita dibilang ulet jadi kupu-kupu, guys. Salah. Salah tuh. Hey. Lu mau nine tails kayak twenty tails juga nggak takut gua mati lo. Maling gua jadi, padahal maling coy deh. Oke, pertanyaan yang ke ini ya. Nah, Pokemon Quiz, test your skill. There are 9 certified Pokemon leagues. Yes. Ah, salah. Gue disuruh belajar Pokemon katanya. You have to study Pokemon League. Gue mending belajar matematika, coy, benar. Buat ngitungin duit. Disipan juga nih Ponita. Oke. Charmander. Oke, Charmander. Banyak juga ya. Pulpix, oke. Keluarin lu semua Pokemon lu. Bodi selamanya lebih cepat dah. Oke, nice. 459. Oke. Growlite. Nice. Oke, okay, super nerd. Wah, my studies katanya. Nah, kita
Oh, cuma satu doang ternyata. Oke, coba ini. Pokemon quiz lagi, test your skill. Poliwag, evolve. Iya kali ya. Lah, Poliwag kan berubah 3 kali, guys ya. Enggak apa salah gue ya. Kayaknya gue perlu belajar Pokemon, coy. Benar dah. Gue dibodoh-bodohi di sini. Nilai gue C nih, bisa bahkan D. Oh, 1000 tuh. Too hot to handle. Oke. Pokemon quiz, test your skill. Are Thunder Buff effective against ground element? Type no. Iya, absolutely counter. Oke. Nah, coba. Pokemon quiz, test your skill. Pokemon of the same kind and level are not identical. Bener. Gua gak tahu itu apaan. Gua gak ngerti bahasa Inggrisnya doang. Oke, ya deh. Oke, test your skill. Tem 28 konten? Enggak. Tem 28 tuh Dick, guys. Dick, bukan Tom Stunner. Gak ada Tom Stunner. Move Tom Stunner. Good, oke. Kita sampai di sini, gue mau pakai Venusaur aja nih. Gue mau tantangin nih. Hah, katanya I'm blind. I'm the leader of Cinnabar team. My fiery Pokemon will incinerate all challenger. Hah, you better have Burn Hill. Nggak perlu gue Burn Hill. Merem aja menang gue ngelawan lo. Aduh, ini orang nih jadi kubuser pakai kacamata lagi nih. Ninetales, keluarin dong Ninetales lu. Nih, Venusaur level 60, gua udah ngelatih. Ingat mirilis, jangan recordingnya gagal ya. Solar Beam, boh, took in sunlight. Kita ngambil, aduh. Oke, Mega Drain. Aduh. Dia kenapa gak pakai api ya? Malah Tail Whip, coy. Confuse Ray. Stupid atau gimana sih Blaine sih? Lu gak cocok lu jadi leader gym, bener? Pakai api lah. Aduh, ini gue merem aja bisa ini menang lawan lo. 20 ekor gue jabanin, benar. Rapidash, keluarin Rapidash lo. Lawan gue Venusaur nih. Ini harus berhasil Solar Beam gue. Aduh, dig. Dia kenapa ya? Kasian gitu sama gue. Ini kasihan coy sama gue. Tuh pakainya fire spin lagi. Ya sah sih sah, cuma dikit banget coy. Apa-apa dikit, yang penting nambah darah gue. Bukan masalah apa ya, lama. Lama masalahnya tuh. Aduh, lu ngelawan Venusaur gua aja kewalahan. Lu pakai Fire Blast juga mati gua harus ya. Aduh mati gua. Gue Pikachu. Ntar boleh lah.
Kayak lawannya Arcanine terakhir dah, seingat gue ya. Si Barongsai. Woi, Barongsai. Asih Fire Blast lu, gak ngaruh. Oh, dikit tuh. Aduh, gawat nih. Aduh. Oh, mau ya. Asih, pelen. I have burned out. You have earned Volcano Badge. Deo got goceng, guys, buat beli rokok, anjir. Ha, the Volcano Badge is the special ability of your Pokemon. Here you can have this too. TM38 Fire Blast. Langsung. Oke, okay. Katanya pakai Charmeleon atau Ponyta bagus katanya. Gua pakai Charizard nih, woi. Mana tuh Charizard? Charizard gue makin tidak terkalahkan. Oke, okay. Ganti apa ya? Slash aja ya. Oke, okay, kita ganti Slash si Gesit Irit, guys ya. Oke, okay. Sini kita keluar dulu, kita fullin dulu ini ya, HP-nya mereka nih, supaya nanti mereka seger lagi karena sudah bertarung cukup kuat deh, cukup keras melawan Blaine ini. Enggak sih, biasa aja sebenarnya. Merem juga menang gua sebenarnya tuh. Oke. Okay. Udah tahu gua pakai Venusaur. Malah quick attack, coy. Nah, cocok deh jadi leader. Bisa enggak kita itu ya? Kita kasih tahu pemerintah di Pokemon ini ya. Itu gym leadernya, waduh, kacau lah. Gak ada, enggak ngelatih banget dia itu gym leader itu. Bahaya itu. Tidak memperkuat trainer itu. Oke. Okay. Oke. Okay. Di sini kita sudah berapa nih? Tinggal yang terakhir nomor 8, guys ya. Si tanda tanya apakah ini si Riddle musuhnya Batman, kita enggak tahu juga, guys ya. Oke. Okay. Kita akan lanjut untuk melawan gym yang ke-8 ini, guys ya. Si tanda tanya apakah Riddle musuhnya Batman, nggak tahu juga, coy ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan juga di subscribe, guys ya, channel Deathfloor. Oke, bye bye.